Selamat datang di Betamax 7.com channel. Salam NMAX Mania ya. Ini ada mangkok kopling ya mah NMAX dari Daytona yang kode B65 alias yang sama dengan Aerox juga. Dan dalam video singkat kali ini saya penasaran ya, ini kalau dibandingkan dengan mangkok kopling Yamaha NMAX standar itu kayak apa. Dan saya punya ya, ini lepasan dari NMAX ku, Yamaha NMAX 2DP ya, 2DP alias NMAX Old punya aku. Untuk penampakannya sudah beda ya, wujudnya fisik beda banget. Karena untuk Daytona itu lubangnya seperti ini ya, keren ya. Sedangkan kalau yang bawaan Yamaha itu lubangnya ya seperti ini, lonjong-lonjong dan jumlahnya 6. Sedangkan kalau yang Daytona itu jumlahnya 7. Nih, 1 2 3 4 5 6 7. Kalau NMAX itu 1 2 3 4 5 6. Itu udah kelihatan jelas banget. Diameter sama ya, karena ini PNP untuk NMAX 2018 ke atas maupun Aerox dan New NMAX serta Lexi. Nah, perbedaan selanjutnya adalah kita lihat beratnya bagaimana. Oke, saya punya timbangan digital. Pertama-tama kita cek dulu berat dari mangkok kopling Yamaha NMAX standarnya atau originalnya. Kita cek di 844 gram ya. Yeah, 844 gram. Kalau yang Daytona kita cek berapa gram, apakah lebih berat atau lebih ringan. Oke, jadi kita replay ya. Yang NMAX All itu 843 gram lah kurang lebih. Sedangkan yang Daytona ini dia lebih berat Pak Didi. Nih, 881. Jadi meskipun ini lubangnya nampak lebih besar-besar, nampak lebih banyak, tapi ini nyatanya yang Daytona ini dia lebih berat, lebih antep daripada yang NMAX standar atau NMAX All atau bawaan motornya. Jadi lebih ringan yang NMAX ini. Unik ya, saya kira lebih ringan loh yang Daytona, ternyata malah lebih berat. Nih ya, 881 Daytona, 843 di NMAX All. Oke, itu aja perbedaan dari dua mangkok ini. Semoga sudah jelas. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Penasaran sih mau nyoba, tapi ini bukan punya saya ya, ini punya sepupuku suruh masangin, tapi orangnya belum di sini. Ini Daytona lebih berat ternyata ya, unik loh.